lagi di channel aku. Di video aku kali ini, aku mau ngasih tutorial buat kalian cara merubah sampul YouTube. Tonton terus video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. So, gak usah banyak ngomong, langsung aja kita tengok tutorialnya. Kalian buka Google di browser kalian. Aku ini pakai UC Browser karena aku pakai Google Chrome itu nggak bisa, guys. Terus kalian ketik Creator Studio, terus pilih YouTube Dashboard. Terus kalian klik di pojok kanan atas itu, guys, yang ada gambar profil kalian itu. Aku kecilin ya guys, soalnya tadi aku perbesar tuh gak bisa diklik gitu. Terus kalian tuh klik yang channel saya. Aku tuh kemarin pakai Google Chrome guys, cuman gak tahu kenapa lagi gak bisa, makanya aku pakai UC. Nah terus kalian klik yang sesuaikan channel. Nah kalian klik yang di tengah itu. Nah kalau udah kayak gini, kalian tuh tambahkan header channel yang tengah-tengahan itu ya guys, yang atas itu, yang dekat foto profil kalian. Terus klik yang tengah itu, terus klik foto dan sesuaiin sama header channel kalian. Bebas ya guys, mau foto kalian juga gak apa-apa, terserah. Tadi kan aku udah pilih foto ya guys, terus aku klik pojok bawah kiri itu yang tulisan pilih. Lagi loading. Terus kalian tuh terapin aja guys, ntar udah sesuaiin sama sampul kalian, kayak udah nyesuaiin gitu loh guys. Nah udah ganti nih, selanjutnya cek YouTube kalian masing-masing ya guys, udah ganti belum di aplikasi YouTube kalian. Terus kalian tuh buka YouTube channel kalian di aplikasi YouTube yang di HP, pasti kalian punya. Ini aku tuh pakai YouTube yang emang bener aku belum pakai guys, emang bener-bener masih kosong ya, nggak ada video sama sekali. Gampang banget kan? Oke, itu dia tutorial cara merubah sampul YouTube dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel aku makin berkembang ya guys. Thank you for watching and next video. Bye bye.